Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum wa iyaya nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Karena itu hamba yang beriman tahu persis dunia ini sebentar. Kita akan hidup di akhirat nanti selama-lamanya. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Kita akan hidup di sana bukan seabad, bukan sejuta abad, bukan semiliar abad, tapi selama-lama-lamanya. Waktu yang Allah berikan di dunia ini terlalu sebentar. Itulah yang buat hamba yang beriman senang beribadah, senang beramal saleh, senang perbaikan kebaikan, senang berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf, senang berakhlak mulia. Karena itulah yang akan dia bawa nanti menghadap Allah Jalla Jalaluh. Ini yang membuat orang beriman sangat dermawan dalam hidup sebentar di dunia ini. Dan itu menjadi karakteristik utama mereka. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala khulla wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Dengarkan dengan iman, Al-Baqarah 254. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, infakkanlah hartamu di jalan Allah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang hari kiamat yang tidak ada lagi jual beli saat itu, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi pertolongan kecuali apa yang kau infakkan. Karena itu orang-orang beriman, orang-orang yang cerdas, harta yang diinfakkan itulah yang menjadi hartanya. Yang tadinya fana, harta menjadi kekal karena ia infakkan di jalan Allah. Allahu Akbar walillahil ham. Penerang di alam kubur, lentera di akhirat nanti, dan itulah yang ia bawa. Ingat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, tatkala mayit meninggalkan dunia ini, yang mengikutinya tiga: hartanya, keluarganya, amalnya. Setelah dikubur, sekaya apapun dia, hartanya akan ia tinggalkan kalau tidak akan dipreteli oleh ahli warisnya. Cincin yang ia pakai dilepas. Dia hanya pakai kain kafan. Keluarga yang mencintainya, yang ia cintai, siang malam ia mencari nafkah untuk keluarganya, ternyata juga meninggalkannya. Pulang dua, harta dan keluarganya, sampai Rasul beritahu mayit itu masih tahu langkah terakhir keluarga yang ia cintai meninggalkannya. Kalau suami mungkin langkah istrinya, kalau istri yang meninggal mungkin langkah suaminya, kalau orang tua mungkin langkah anaknya. Wa yabqa wahid, tinggallah satu amalnya, itulah yang menemaninya di alam kubur, itulah yang akan menemaninya tatkala ia menyeberangi sirat, itulah yang akan menentukan keadaannya saat menerima catatan amal, itulah menentukan timbangannya saat di akhirat nanti. Allahu Akbar. Pantaslah orang-orang beriman itu sangat dermawan. Tatajafa junuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hamba-hamba yang mencintai Allah itu, yang ingin selamat di akhirat, mereka bangun di tengah malam dengan kehusuan, dengan derayan air mata, dan hartanya sebagian besar diinfakkan di jalan Allah Jalla Jalaluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirkan hati. Karena doa antara khutbah dan salat Jumat sangat mustajab. Apalagi berdoa di hari Jumat, ada satu waktu yang tidak ditolak oleh Allah. Jumhur ulama menyebut di antaranya antara khutbah dan salat ini. Doa di masjid dalam keadaan berwudu, doa bersama
la yastami mala fa yadu ba'duhum fa yu'minu ba'duhum illa istajaba Allahu du'ahum. Tidaklah satu kaum berdoa lalu sebagian mengaminkan, pasti doa mereka diijabah oleh Allah. Hadirkan hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Salamu alayka ya Rasulullah, salamu alayka ya Habiballah, salamu alayka ya Sayyidal Mursalin, ya Imam Az-Zakirin, ya Qaidal Mu'minin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'aku ay tabi'akum bi isanin ila yawmiddin. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah banyak melakukan perbuatan dosa. Seluruh tubuh ini dari mulut, mata, telinga, perut, kemaluan sudah berlumur dengan dosa. Tapi Engkau selalu beri kami nafas di hari Jumat ini. Masih Kau izinkan kami menengadahkan tangan di hari Jumat ini, ya Allah. Dalam kesaksian-Mu kami menengadahkan tangan kepada-Mu. Inilah hamba-hamba-Mu yang banyak melakukan dosa. Tiada membahagiakan kami di hari Jumat ini kecuali rahmati kami dengan ampunan-Mu. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai kami melakukan dosa, dari mulai akil balik, dari mulai malaikat atid mencatat dosa-dosa kami yang amat sangat banyak ini, ya Allah. Perintahkan malaikat atid untuk menghapus semua dosa-dosa kami di hari Jumat ini, ya Allah. Cabut keinginan berbuat maksiat pada diri kami. Ganti dengan sifat mulia, kesenangan ibadah, semangat amal saleh, dengan sifat kedermawanan, ya Allah. Ya Allah, tancapkan di hati kami kekuatan keindahan iman. Hiasi hidup kami dengan kesenangan ibadah, semangat amal saleh, kemuliaan akhlak dan kedermawanan. Selamatkan kami dari sifat bakhil, dari kemusyrikan, dari kefasikan, dari kemunafikan. Teruslah Engkau bimbing kami dengan irsyad-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon di hari Jumat yang mulia ini, hari kesenangan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmati kedua orang tua kami dengan ampunan-Mu. Ampuni abah mama kami. Ampuni ayah ibu kami. Ampuni abi umi kami. Angkat derajat kedua orang tua kami. Muliakan kedua orang tua kami. Jangan Kau siksa kedua orang tua kami. Berkahi sisa umur kedua orang tua kami. Wafatkan keduanya dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kuburan kedua orang tua kami raudah min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga-Mu, ya Allah. Rahmati ampuni guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenal-Mu. Rahmati ampuni kakek nenek kami, kakak adik kami, suami kami, istri-istri kami, anak cucu keturunan kami, semua jamaah Jumu'ah, ya Allah. Seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang hidup, apalagi yang telah wafat, apalagi yang telah wafat, apalagi yang telah wafat. Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, wa adil kufra wal kafirin, wa damir adaka adadin. Allahumma farriq jam'ahum wa syatid syamlahum, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina, saudara kami di Afghanistan, saudara kami di Irak, saudara kami di Suriah, saudara kami di Mesir, saudara kami di Sudan, di Somalia, di Mali, di Chechnya, di Kashmir, di Rohingya Myanmar, di Fatani Thailand, di Moro Filipin, wa jami'i ikhwanil muslimin wa jami'il mujahidin, wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habbib ilaina al iman wa zainhu fi qulubina wa karrih ilaina kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi ya rahman ya rahim ya ghafur ya tawwab. Ya Allah, Engkau telah menentukan jadwal kematian kami. Kami mohon ya Allah, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Duhai Allah ya Muhyi yang menghidupkan kami, duhai Allah ya Hayy yang hidup selama-lama-lamanya, duhai Allah ya Mumit yang mewafatkan kami, kami mohon ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kenikmatan ibadah, dalam kemuliaan akhlak, dalam kelezatan istiqamah, dalam kerinduan berjumpa denganmu. Liqa'uk ya Rabb, liqa'uk, liqa'uk ya Rabb. Engkau pun memanggil kami dengan panggilan kerinduan kami. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Husnul khatimah ya Allah. Kami, keluarga kami, anak cucu, zuriat kami, semua jamaah zikir husnul khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Assalamun ala mursalin, alhamdulillah. Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimish shalah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaika ya Rasulullah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi isanin ila yamiddin. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika Rabbi an yahburun. Ya ayyuhal ladhina man uttaqu Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang telah ditentukan jadwal kematian bagi dirinya, yang semakin hari, jam, menit, detik makin dekat dengan jadwal kematian, kecuali selalu siap menyambutnya dengan sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Jalla Jalalu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzilur rizqa bisadaqati. Carilah rezeki dengan bersedekah.
carilah rezeki dengan bersedekah. Sekilas membingungkan, menurut logika matematika atau hukum ekonomi, sesuatu yang dikeluarkan maka akan mengurangi dari yang dimiliki. Subhanallah. Logika iman berbeda dengan logika matematika. Logika iman mengatakan bahwa rezekinya dari Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi ila 'alallahi rizquha. Tidak satu makhluk pun yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya dari Allah pemberi rezeki. Jangankan kita manusia, semut saja yang ada di rumah Allah ini jumlahnya billion billion billion, dijamin rezekinya oleh Allah sebagai wujud kasih sayang dan bertanggung jawabnya Allah kepada makhluk yang Ia ciptakan. Kaifa akhluqu halqan wa lam arzuqhu? Dalam hadis qudsi Allah berfirman, bagaimana mungkin aku menciptakan makhluk sementara aku tidak memberi rezeki kepadanya? Setiap makhluk ada rezekinya. Ini yang membuat orang beriman tidak ngoyo, tidak rakus, tidak serakah, tidak bakhil. Lahir sifat qanaah. Bukan hanya puas dengan segala kenikmatan yang memang pantas puas, tapi puas atas segala ketentuan Allah Jalla Jalaluh. Itulah yang Allah amanahkan untuk dirinya, sehingga ia mensyukuri nikmat Allah itu. Kesadaran bahwa ini rezeki dari Allah, lalu ia infakkan di jalan Allah sebagai wujud syukurnya atas ni'am, nikmat-nikmat Allah. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Karena ia mensyukuri nikmat Allah, maka Allah tambah kembali nikmat itu untuk dirinya. Berarti dia